Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa saddid lisani wa hdi qalbi wa qul huwal hadirin wa hadisi wa Rabbana la ta'khudhna in nasina aw akhtana. Subhanaka la 'ilma lana Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hadithus Sadisa Asyar. Hadis ke-16. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anna rajulan, sesungguhnya seorang laki-laki. Qala, berkata rajul lin nabiyyi, kepada Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki datang kepada Kanjeng Nabi, suan kepada Kanjeng Nabi. Lalu orang laki-laki itu matur kepada Kanjeng Nabi atau berkata kepada Kanjeng Nabi, "Ausini, berwasiatlah engkau wahai Rasulullah ni kepadaku." Qala, bersabda Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La taghdab, jangan kamu marah." Faraddada, lalu mengulang-ulang Kanjeng Nabi miraran, berkali-kali. Qala, "La taghdab." Qala, berkata, bersabda Kanjeng Nabi, "La taghdab, jangan kamu marah." Rawahul Bukhari. Jadi diceritakan bahwa ada seorang laki-laki mungkin datang dari rumahnya pergi ke menuju kediamannya Kanjeng Nabi, ingin memperoleh wasiat. Sesampainya di rumahnya Kanjeng Nabi, orang itu berkata, "Wahai Kanjeng Nabi, beri saya wasiat." Langsung dijawab oleh Kanjeng Nabi, "La taghdab, jangan kamu marah." Lalu dia itu mengulang lagi, "Ya Rasulullah, ausini, wahai Rasulullah, wasiati aku." Lalu Kanjeng Nabi tetap menjawabnya, "La taghdab," berkali-kali, "La taghdab." Meminta lagi, "Beri wasiat saya." Dijawab lagi, "La taudah." Kata-kata singkat yang disabdakan oleh Kanjeng Nabi, yaitu "La taudah", ini tidaklah sederhana, tapi mengandung makna yang besar. Sesungguhnya manusia itu tidak mungkin tidak pernah marah. Siapapun pasti mengalami marah. Mengapa Kanjeng Nabi menggunakan bahasa "La taghdab", jangan kamu marah? Padahal marah itu adalah kodratnya manusia, tidak bisa tidak marah. Maksudnya di sini, jangan kamu lampiaskan amarahmu. Ya, marah itu biasa, tapi jangan melampiaskan amarahmu itu sehingga membuat kerusakan. Apabila kita dapat mengamalkan wasiat Kanjeng Nabi ini, "La taghdab, jangan kamu marah." Seandainya manusia itu bisa mengamalkan, menjalankan wasiatnya Kanjeng Nabi itu, "La taghdab, jangan kamu marah," niscaya banyak jiwa yang bisa diselamatkan. Betapa banyak peperangan itu hanya karena seorang pemimpinnya tidak bisa menahan amarah, sehingga dia itu
melampiaskan kemarahannya dengan melibatkan orang banyak untuk menghancurkan orang banyak. Seandainya dalam waktu yang singkat 1 menit dia bisa menahan marah, tentulah dia sudah dapat menyelamatkan bisa jadi ribuan jiwa yang akan mati akibat peperangan yang tidak lain adalah pelampiasan kemarahan 1 atau 2 orang saja. Di masa jahiliyah itu banyak terjadi peperangan antar suku, dan peperangan antar suku itu kadang suku A berperang dengan suku B. Itu berlangsung bisa puluhan tahun atau ratusan tahun. Hanya gara-gara sepele, kadang-kadang itu hanya gara-gara sepele, satu orang dari suku A dengan satu orang dari suku B, akibat saat itu salah paham atau cekcok, tidak bisa menahan amarah, terjadi satu orang dari suku A dengan satu orang dari suku B itu berkelahi. Lalu setelah berkelahi itu tidak berhenti sampai di situ. Mungkin beberapa waktu kemudian 10 orang dari suku A melawan 10 orang dari suku B. Akhirnya terjadilah tawuran yang pada awalnya sebenarnya adalah satu orang dengan satu orang yang salah paham. Andaikan bisa menahan amarah, mungkin sudah ribuan jiwa terselamatkan dari pertumpahan darah. Jadi sebenarnya tidak sederhana wasiat Kanjeng Nabi ini. Andaikan kita dapat menahan amarah, kita sudah bisa menyelamatkan banyak jiwa manusia yang akan tertumpah darahnya karena awalnya itu pelampiasan kemarahan dari satu orang kepada satu orang, lalu berlanjut berkembang seandainya api dari satu titik api berkembang menjadi lebih besar, lalu lebih besar lagi, lalu lebih besar lagi, dan perang di dunia ini adalah pelampiasan amar mungkin dari seorang pemimpin kepada pemimpin di pihak lain. Dan saya sangat saya sangat mengagumi wasiat Kanjeng Nabi ini yang sangat singkat ini, itu la taudh, jangan kamu marah, jangan kamu lembiaskan amarah. Bisa jadi dengan menahan amarah itu orang yang mestinya masuk neraka dapat terselamatkan. Karena pernah suatu ketika Kanjeng Nabi itu ada seorang Arabi yang berkata-kata kasar tidak sopan kepada Kanjeng Nabi dan menarik dengan keras selendangnya Kanjeng Nabi meminta harta atau wanimah atau apa. Lalu Kanjeng Nabi hanya tersenyum, dan para sahabat itu sudah amar dan hendak membunuh seorang Arabi itu dan meminta izin kepada Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, saya bunuh saja orang ini, tidak sopan dan lancang kepada Kanjeng Nabi. Tapi oleh Kanjeng Nabi, jangan. Lalu setelah itu Kanjeng Nabi dengan akhlak mulianya dapat melunakkan hati Arabi itu, sehingga akhirnya si Arabi itu masuk Islam. Dan pada akhirnya Kanjeng Nabi itu bersabda, seandainya saya bolehkan kamu bunuh Arabi itu, dia sudah masuk neraka.
betapa apa kemarahan itu apabila ditahan bisa menyelamatkan seorang yang mestinya masuk neraka, bisa terselamatkan. Bisa jadi dalam kehidupan sehari-hari permusuhan antar tetangga atau antar kerabat yang tidak habis dalam jangka waktu setahun dua tahun, bahkan mungkin bergenerasi-generasi itu diwariskan permusuhan itu, bisa jadi itu dapat diantisipasi apabila pada saat pertama terjadi perselisihan itu ada pihak yang bisa menahan amarah. Seandainya kita bisa menahan amarah, pastilah perselisihan yang mungkin menjalar sampai bergenerasi-generasi itu dapat tidak terjadi. Dan betapa besarnya pahala menyelamatkan orang dengan cara menahan amarah itu. Seandainya ada pertengkaran satu orang dengan orang yang lain, apabila itu dilampiaskan amarahnya, tentulah keluarganya si satu pihak itu, di belakangnya itu ada keluarganya, mungkin ada juga teman sekolahnya, mungkin juga ada teman sekampungnya yang tidak terima. Dan bisa-bisa dia itu membalas dendam kepada pihak yang lain. Dan ketika terjadi itu, di pihak yang lain itu pun, di pihak yang pertama itu pun, di belakangnya ada keluarganya yang tidak terima, ada komunitasnya, ada organisasinya yang tidak terima. Akhirnya tidak sulit untuk dipadamkan perselisihan itu, andaikan sejak awal pihak-pihak bisa mengamalkan wasiat Kanjeng Nabi menahan amarah. Tentulah dia telah menyumbangkan kepada kehidupan dunia ini perdamaian, menyumbangkan perdamaian dalam kehidupan masyarakat, menyumbangkan perdamaian dalam lingkungan bertetangga, dalam lingkungan kerabat dan lain sebagainya. Maka tidak sederhana wasiat Kanjeng Nabi ini dan sangat luas. Dan di dalam hadis yang lain Kanjeng Nabi itu bersabda, la taghdab walakal jannah. Jangan marah, maka sebagai gantinya, sebagai balasannya bagimu surga. Dan banyak sekali di dalam Al-Qur'an disebutkan ciri-ciri orang yang maksimal kebaikannya. Al-muhsinun, orang yang maksimal kebaikannya. Orang yang sempurna kebaikannya, di antara ciri-cirinya itu ada wal kaziminal ghaiz. Orang-orang yang ciri-cirinya di antaranya orang-orang yang menahan amarah. Orang-orang yang dapat memadamkan amarah dirinya sendiri, tidak dilampiaskan. Wal 'afin 'anil nas, lalu diikuti dengan memberi maaf kepada manusia. Memberi maaf kepada manusia tidak disebutkan memberi maaf kepada sesama muslim, tapi disebutkan wal 'afin 'anil nas, memberi maaf kepada manusia. Jadi mencakup muslim maupun non muslim. Itu dijadikan ciri-ciri oleh Allah ciri-ciri bagi orang yang mencapai derajat al-muhsin, orang yang maksimal kebaikannya, keberagamaannya dan lain sebagainya. Dan suatu ketika terjadi Kanjeng Nabi bersama Sayyidina Abu Bakar, lalu ada orang yang datang lalu marah-marah mencaci maki Sayyidina Abu Bakar, mencaci maki, mencela dan wamil-wamil kepada Sayyidina Abu Bakar. Dan Sayyidina Abu Bakar itu diam, tidak menjawab satu pun omelan atau cacian orang tersebut.
Tapi mungkin saat menit pertama, menit kedua itu masih bisa sabar. Pada akhirnya Sayyidina Abu Bakar itu menyaut memberikan jawaban-jawaban. Akhirnya ketika menyaut itu, Kanjeng Nabi lalu bangun meninggalkan Sayyidina Abu Bakar. Setelah itu Sayyidina Abu Bakar itu mengejar Kanjeng Nabi lalu bertanya, "Wahai Kanjeng Nabi, mengapa Anda bangun meninggalkan saya, membiarkan saya, meninggalkan saya?" Lalu Kanjeng Nabi itu bersabda, "Oh ya, tadi itu ketika kamu itu dicaci, dimaki, diomelin oleh orang itu, dan kamu itu sabar, tidak menjawab, bisa menahan amarah. Saya melihat banyak malaikat di sekitarmu itu yang mendoakanmu. Lalu ketika kamu itu menjawab dan membalas, saya lihat malaikat itu bangun lalu pergi. Maka saya pun bangun lalu pergi." Katanya ulama, ketika orang itu marah dan tidak bisa mengendalikan amarahnya, maka hilanglah ilmunya. Ketika seandainya dia orang yang memiliki ilmu yang banyak, lalu dia itu marah melampiaskan amarahnya, hilanglah ilmunya. Pada saat itu tidak berguna lagi ilmu. Tidak. Seandainya dia itu punya kebenaran, hilanglah kebenarannya. Seandainya dia itu punya akhlak, maka hilanglah akhlaknya. Menjadi tidak ada bedanya dengan orang bodoh. Melampiaskan amarahnya tanpa terkendali, apalagi sampai menjadi maki. Dan di dalam sebuah keterangan itu disebutkan bahwa apabila seorang manusia itu marah, maka setan itu duduk di atas kepala orang itu, dan setanlah yang mengendalikan. Bagaimana makhluk yang paling terlaknat, yang paling dibenci oleh Allah, dia itu yang mengendalikan lidahmu untuk mencaci maki, melampiaskan amarahnya. Maka setanlah yang seakan-akan nyetir kamu, ditabrakkan ke apa saja. Maka hilanglah ilmunya, hilanglah adabnya, hilanglah akhlaknya, kesolehannya, dan hilanglah kebenarannya yang mestinya ada pada dirinya. Pada saat kemarahan itu dilampiaskan, maka hilanglah semuanya itu. Dia tidak ubahnya bagaikan orang bodoh, bahkan bisa-bisa ya bagaikan hewan yang tidak memiliki akal. Dia itu mengumbar atau melampiaskan amarahnya tanpa ada rim, tanpa ada yang mengendalikan, karena yang duduk di atas kepalanya itu adalah setan. Jadi hadis ini yang sangat singkat ini mengandung makna yang besar, dan nasihat yang besar dan pengaruh yang besar kepada dunia, kepada kedamaian dunia dan seterusnya. Wallahu a'lam. Al hadis as-sabi'a asyar. Hadis yang ke-17. An Abi Ya'la, dari Abi Ya'la, Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala. Bersabda Rasulullah, "Innallaha, sesungguhnya Allah kataba mana aslinya itu menuliskan
menuliskan al-ihsanah atau mewajibkan al-ihsanah, berbuat ihsan, sesungguhnya Allah menuliskan atau mewajibkan al-ihsanah, berbuat ihsan. Berbuat ihsan itu maksudnya menyempurnakan dan memaksimalkan kebaikan di dalam suatu amalan, suatu perilaku dan perbuatan, suatu amal. Sesungguhnya Allah mewajibkan atau menuliskan berbuat ihsan ala kulli syai'in, atas segala sesuatu. Di dalam segala sesuatu itu ada ihsan, sesuatu yang maksimal kebaikannya di dalam sesuatu itu. Jadi misalnya kita menyapu halaman, ada derajat menyapu itu yang sekedar menyapu, ada yang menyapu itu dimaksimalkan atau disempurnakan. Dan memaksimalkan perbuatan menyapu itu termasuk berbuat ihsan di dalam menyapu. Sama dengan sholat, ada yang sekedar sholat, tapi ada yang memaksimalkan sholat itu, memaksimalkan kesempurnaan sholat, masalah khusyuknya, masalah adabnya dan lain sebagainya. Dan itu namanya ihsan, berbuat ihsan di dalam sholat, di dalam puasa begitu juga dan seterusnya. Setiap perbuatan itu dicatat oleh Allah, ada ihsan di dalam, ada ada keseriusan yang membuat orang yang berbuat itu memaksimalkan di dalam amalan itu, memaksimalkan dan menyempurnakan dengan sesempurna mungkin amalan tersebut. Sesungguhnya Allah menetapkan ihsan, berbuat ihsan ala kulli syai'in, atas segala sesuatu. Misalnya diberi contoh di sini, fa idza qataltum, apabila kamu membunuh apabila kamu membunuh, fa ahsinu, maka perbaguslah. Secara adabnya dan lain sebagainya, secara niatnya, maka perbaguslah al-qitlah, cara membunuh itu. Misalnya kita itu dibolehkan membunuh serangga-serangga seperti ular atau hewan-hewan melata yang membahayakan manusia, boleh membunuh. Misalnya ada semut yang mau menyakiti manusia, boleh dibunuh. Atau hewan-hewan melata yang mengganggu manusia itu boleh dibunuh. Tapi di dalam membunuh itu pun oleh Allah disediakan ihsan. Maka jangan sia-siakan berbuat ihsan di dalam membunuh itu. Jangan membunuh dengan cara menyiksa, atau membunuh hewan dengan cara dibakar, dibakar sarangnya. Kanjeng Nabi pernah menegur sahabat yang membakar sarangnya semut. Menegur sahabat yang membakar sarangnya semut. Katanya Kanjeng Nabi, yang menggigit kamu itu hanya satu ekor, dua ekor, lalu kamu bakar sekampung. Ya, itu terlalu kejam. Maka berihsanlah atau perbaguslah di dalam cara membunuh itu. Wa idza dzabhtum, dan apabila kamu menyembelih, maksudnya menyembelih hewan sembelihan, fa ahsinu, maka berihsanlah atau perbaguslah adzibhata, mengenai cara menyembelihnya. Perbaguslah atau berihsanlah di dalam menyembelih, di dalam cara menyembelih itu. Misalnya, wal yuhiddah ahadukum, hendaklah menajamkan, mengasah ahadukum, salah seorang kalian, syafratahu, pisaunya,
termasuk di dalam berihsan ketika menyembelih, berbuat ihsan di dalam menyembelih hewan sembelihan, misalnya menyembelih kambing atau ayam atau sapi. Caranya itu memperbagus adabnya, memperbagus perilaku di dalam menyembelih itu, diantaranya pertajamlah pisaunya. Semakin tajam pisau itu akan semakin sedikit sakitnya hewan yang disembelih itu. Maka kamu itu mendapat pahala lebih dari tanpa berbuat ihsan. Maka kamu itu mendapat akhlak yang baik walaupun menyembelih hewan. Wal yurih dzabihatahu, dan hendaklah membuat tenang ahadukum itu dzabihatahu terhadap hewan yang akan disembelihnya itu. Ketika menyembelih pun itu terdapat ihsan. Ini sudah anggaplah perbuatan yang sangat kejam secara zahir. Perbuatan yang sudah sangat kejam, dan yang mau disembelih itu hewan. Siapa yang mau protes? Seandainya ada kita itu dengan semena-mena cara menyembelih, tidak ada yang protes. Tapi seorang muslim, seorang mukmin, orang yang beriman kepada Allah, di dalam segala hal itu terikat dengan pengawasan Allah, terikat dengan tatapan Allah, sehingga tidak berani semena-mena, bahkan terhadap hewan yang mau disembelih. Hewan yang mau disembelih itu kan sudah pasti mau dimatikan, dan hewan lagi, adanya dengan semena-mena pun tidak akan ada yang protes. Tapi karena seorang manusia itu hamba Allah, terikat kepada Allah, dan terikat kepada ajaran utusan Allah, maka walaupun kepada hewan yang tidak akan ada yang protes, tetap tidak lepas adabnya, tidak lepas ihsannya atau sayang di dalam menyembelih hewan itu. Bahkan ada sebuah hadis di mana Kanjeng Nabi itu melarang membunuh burung-burung kecil. Dibuat sasaran tembak, dibunuh secara sia-sia, ya tidak disembelih daging, dibunuh dengan cara sia-sia. Nanti katanya di dalam sebuah hadis itu, pada hari kiamat nanti burung kecil yang dia bunuh dengan sia-sia itu nanti akan membawa orang yang bunuh itu ke hadapan Allah. Ya Allah, tanyakan kepada orang ini, mengapa dia membunuhku dengan sia-sia? Dan katanya di dalam ajaran Islam itu bahkan arogansi kita terhadap hewan itu akan dikisos. Arogansi kita kepada hewan, seandainya kita menyiksa seekor hewan itu, walaupun di dunia itu tidak ada yang protes, dia tidak bisa membela diri karena tidak punya hak asasi kehewanan. Tidak ada yang membela diri, tidak akan ada yang membelanya. Tapi bagi orang yang mukmin, tidak akan berani berbuat seperti itu, bahkan kepada hewan, karena dia terikat kepada akhirat. Nanti di akhirat akan dikisos. Itu hewan yang disiksa itu, nanti dia yang akan kebagian sebagai penyiksanya, pembalasannya di akhirat.
itu betapa lembutnya ajaran Islam, betapa indahnya akhlak yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi di dalam hadis ini, bahkan kepada hewan pun tidak lepas akhlak itu, adab itu. Dan kita diceritakan oleh Kanjeng Nabi bahwa zaman dahulu pada masa Bani Israel itu ada seorang wanita yang ahli berzina. Seorang wanita yang ahli berzina, ada di dalam riwayat yang lain orang laki-laki. Itu anggaplah sudah sangat buruk kehidupannya, penuh dengan maksiat, ahli berzina. Tapi tahukah katanya Kanjeng Nabi itu bahwa wanita itu diampun oleh Allah karena kasih sayangnya kepada seekor anjing. Suatu ketika dia melihat ada seekor anjing yang hampir mati kehausan, lalu wanita itu timbul rasa kasihan, sifat rahmat di dalam hatinya, lalu dia melepas sebatunya untuk mengambil air dan diminumkan kepada anjing itu. Lalu katanya Kanjeng Nabi, wanita itu diampun oleh Allah gara-gara itu. Peduli kepada makhluk Allah. Dan ini kita diajari peduli kepada hewan yang bahkan akan kita sembelih sendiri. Jadi tidak diperbolehkan menyembelih kambing di depan temannya. Karena itu membuatnya sedih dan hancur batin. Tidak boleh menyembelih kambing di depan temannya. Jadi harus agak ngumpet di tempat yang terpisah dari temannya. Dan hendaklah ketika menyembelih itu diasah setajam-tajamnya pisaunya itu, sehingga berkurang rasa sakit ketika disembelih itu. Dan itu termasuk adab kepada hewan dan termasuk ihsan di dalam menyembelih. Allah menetapkan berbuat ihsan di dalam segala sesuatu. Ketika berbicara ada derajat-derajat, ada yang paling tinggi itu adalah ihsan di dalam berbicara. Di dalam ada seorang ulama besar atau sufi yang besar, yaitu Abu Bakar Ash-Shibli, disebutkan oleh Ibnu Asakir di dalam kitab tarikhnya bahwa ada seorang muridnya atau seorang sahabatnya Abu Bakar Ash-Shibli itu bermimpi Ash-Shibli. Sesudah wafatnya Ash-Shibli, ada salah seorang muridnya atau salah seorang sahabatnya itu bermimpi Abu Bakar Ash-Shibli. Di dalam mimpinya itu dia itu bertanya, bagaimana keadaanmu di alam kubur? Bagaimana? Oh, saya ditempatkan oleh Allah di hadapan kemuliaannya. Lalu Allah itu berkata, berfirman kepadaku, katanya Syibli, kamu tahu enggak, kamu itu diampun olehku, kamu itu saya ampuni gara-gara apa? Tidak wahai Tuhanku, tapi saya menyangka gara-gara ibadahku salat malamku, gara-gara aku mencari ilmu sampai ke tempat-tempat yang jauh, gara-gara puasaku, hajiku, sholatku. Lalu Allah itu menjawab, bukan karena itu aku mengampunimu, gara-gara
Suatu ketika di waktu malam yang sangat dingin, kami itu berjalan di gang-gang kota Baghdad. Lalu ketika itu kamu melihat ada seekor anaknya kucing yang hampir mati kedinginan. Lalu kamu ambil, kamu lindungi, kamu beri mungkin selimut apa untuk melindunginya dari hawa dingin itu, dari musim dingin itu, karena kamu itu kasih sayang kepadanya. Kamu tahu aku ampuni kamu gara-gara itu, gara-gara kamu itu mengasihi atau berkasih sayang kepada seekor anak kucing yang hampir mati kedinginan. Dan banyak di dalam riwayat-riwayat tidak disebutkan di dalam kitab-kitab itu, ulama-ulama besar ketika wafatnya, setelah wafatnya dimimpikan, ada orang yang bermimpi ditanya, oh gara-gara apa sampean itu diampun oleh Allah? Oh ada yang karena gara-gara kasihan kepada seekor lalat, ada yang kasihan kepada seekor lalat mau minum di tindanya itu dia biarkan, mestinya dia itu menulis, dia tunggu dulu sampai lalat itu minum, selesai minum di tindanya itu. Ternyata tanpa disangka-sangka, katanya di dalam mimpinya itu, dia itu beliau itu diampun gara-gara kasih sayang kepada hewan itu. Jadi ada hadis musalsal bil awwaliyah, atau hadis yang pertama kali diriwayatkan oleh setiap syekh. Setiap orang itu, setiap syekh menyampaikan hadis itu pertama kali sebelum mengajar atau sebelum memulai suatu kegiatan. Itu namanya disebut hadis musalsal bil awwaliyah. Hadisnya itu ar-rahimuna yarhamuhumur rahmanu tabaraka wa ta'ala. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Orang yang penuh kasih sayang itu akan dikasihi juga oleh Allah, akan disayangi juga oleh Allah. Maka sayangilah apa yang ada di atas bumi, maka Allah pun atau yang ada di langit pun akan mengasihi. Dan ini termasuk tujuan utama